Gonzalez tak ingin menganggap remeh PSMS yang saat ini berstatus klub Liga 2, Arema FC bakal menghadapi PSMS Medan dalam laga uji coba di Stadion Teladan, Medan. Minggu striker Arema Christian Gonzalez pun menegaskan kesiapannya untuk pertandingan itu. Pemain naturalisasi Indonesia itu pun menegaskan tak ingin menganggap remeh PSMS meski saat ini tim Ayam Kinantan berstatus sebagai klub peserta Liga 2, tidak ada perbedaan-perbedaan level dalam pertandingan. Saya tetap hargai tim manapun, tidak ada Liga 1 ataupun 2, kata Gonzalez. Lebih lanjut, pemain kelahiran Uruguay ini mengaku masih buta dengan kekuatan PSMS saat ini. Mungkin Legimin Raharjo, kapten tim PSMS. Kalau Legimin saya sudah pernah bertanding dengannya. Saya tidak gitu mengetahui siapa-siapa saja, ucap ex-striker Persib Bandung ini. Seperti diketahui, uji coba ini dijadikan Arema sebagai persiapan untuk Liga 1 nanti. Pada laga perdana, Arema dijadwalkan bertandang ke markas Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, tanggal 15 April.